Keuangan dan Administrasi Sekretaris dan anggota Dewan Perwakilan. Syederalun Ketua Pengadilan Negeri Janto, Tuti Anggraini, Selasa 20 Agustus melantik 35 anggota DPRK Aceh Besar masa bakti 2019-2024 dalam paripurna di gedung DPRK Kota Janto Aceh Besar. Disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, saya bersumpah. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan palu pimpinan sementara kepada Iskandar Ali dari Partai Amanat Nasional yang diserahkan oleh Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman. Oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota atau janji anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2020. Pidato Gubernur Aceh yang dibacakan oleh Wakil Bupati Aceh Besar Husaini Awahab mengatakan mereka berharap agar dalam menjalankan tugas, anggota Dewan dapat melaksanakan upaya pencapaian visi dan misi Aceh Hebat sebagaimana dituangkan dalam RPJM Aceh 2017-2022. Mudah-mudahan kerjasama dengan legislatif harus kita wujudkan sehingga pandangan masyarakat hari ini bersatunya legislatif yang diharapkan oleh rakyat itu bisa terwujud. Karena jangan terhambat pembangunan kita dengan bersatunya sama pikiran satu arah dan terima masukan dari keluarga. Hubungan selama ini dengan DPRK sebelumnya, Pak, yang alhamdulillah sudah... dengan DPRK sebelumnya juga kami sangat baik dan saling memberi masukan, saling tegur-menegur itu dalam rangka pembangunan kita. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih banyak. Asyubbanu wal imadil ummah, anak muda ini tiang rakyat. Kalau anak muda sudah masuk dalam parlimen, insyaallah pikiran baru akan lahir dan akan bisa menasihati orang tua-tua, orang tua juga bisa menasihati anak muda. Dari Janto, Asnawi Lui, Serambi On TV. Uri orang tua rubung sebagai anak muda.